warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah ya, dan tetap semangat walaupun kita belajarnya dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 3 dan 4. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat, apa kabarnya kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Mem Dewi selalu berharap kalian sehat dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Hari ini kita masih membahas tema 1 yaitu diriku, terus tema 2 tubuhku, dan kita sudah masuk pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajarannya, Mem akan menyampaikan tujuan apa saja yang harus kita capai hari ini. Jadi, hari ini Mem mengharapkan kalian dapat menunjukkan dan mendemonstrasikan posisi yang tepat saat duduk dan membaca dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan dan mendemonstrasikan jarak yang tepat antara mata dan objek saat membaca dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membilang 1 sampai dengan 10 dengan bantuan jari. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh dengan benar. Oke. Sudah siap? Ya, yang pertama adalah cara membaca yang tepat. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang anggota-anggota tubuh dan kegunaannya. Salah satu anggota tubuh kita adalah mata. Mata adalah panca indera kita. Mata berguna untuk melihat. Mata harus dijaga dan dirawat. Ya, salah satu bentuk kesyukuran kita adalah kita harus menjaga kesehatan mata kita. Sekarang meminta kalian untuk melihat ketiga gambar ini. Coba kalian pilih mana gambar yang menunjukkan posisi duduk yang baik saat membaca. Gambar pertama, kedua, atau ketiga. Ayo silakan ditunjuk. Oke, good job. Gambar yang benar adalah gambar nomor 1 karena di sini menunjukkan posisi duduk yang tegak. Jadi, di gambar kedua dan ketiga ini posisi duduknya tidak benar karena gambar yang kedua dia duduk tidak tegak, Bu. Dia membusungkan dadanya, dan sedangkan gambar yang ketiga ini dia membungkuk. Membungkuk dan membusungkan dada ini akan membuat kesehatan tulang belakang kita akan terganggu. Jadi, kalau membaca posisinya jangan seperti ini ya. Ya, sekarang kita lihat lagi jarak dari mata ke buku saat membaca. Seperti apa jarak yang baik antara mata dan buku saat membaca ya? Coba kita lihat. Dari ketiga gambar ini, manakah yang jarak yang menunjukkan jarak dari mata ke buku itu yang baik? Ya, oke, okay, good. Gambar yang pertama. Iya, di gambar pertama ini menunjukkan dia duduk tegak dan bukunya ada di meja. Ya, sedangkan gambar kedua ini salah karena dia
Duduknya tidak tegak, dia membungkuk. Dan kalau dengan posisi seperti ini, kita akan mudah lelah. Oke, gambar yang ketiga. Iya, ini mungkin banyak kebiasaan dari kita yang membaca saat kita tidur-tiduran atau pada saat kita berbaring. Ini adalah posisi yang tidak baik. Begitu juga pada saat bermain handphone atau membaca apa? Bermain handphone. Kalau kalian lihat-lihat YouTube, itu pada saat kalian berbaring itu akan membuat matanya cepat rabun. Jadi, posisi yang baik pada saat membaca adalah posisi yang seperti ini. Oke. Sekarang meminta kalian perhatikan gambar berikut. Ya, siapa-siapakah yang ada di gambar ini? Iya, pintar. Ini adalah gambar Siti dan teman-temannya yang sedang bermain. Coba kita lihat. Beni sedang menendang bola dengan kaki. Lani mencium bunga dengan hidung. Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga. Dayu melihat burung-burung yang terbang. Edo bermain layang-layang. Semua kegiatan Siti dan teman-temannya ini menggunakan anggota tubuh. Begitu juga kalian, kalau kalian bermain, belajar, atau aktivitas apapun, itu kalian menggunakan anggota tubuh. Oke, sekarang gambar apa yang kalian lihat? Iya, benar, jari. Ini adalah salah satu anggota tubuh kita, yaitu jari. Ada berapa banyak jari tangan yang kita miliki? Ada berapa? Ayo. Iya, ada 10. 5 di sebelah jari sebelah kanan dan 5 lagi di jari sebelah kiri. Sekarang Mem tanya, siapa yang sudah tahu nama-nama jari? Iya, ada yang belum tahu? Oke, sekarang kita akan menyanyikannya ya. Kalian tahu lagu Ampar-Ampar Pisang? Ya, kita akan menyanyikannya dengan irama Ampar-Ampar Pisang. Oke, are you ready? Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking, la 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 la. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking, la 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 la. Oke, terima kasih. Sekarang dengan jari-jari kita, kita dapat menggunakannya untuk berhitung. Sekarang kalian simak baik-baik video ini ya. Wow, lama ya. Berhitung dengan jari. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
Oke, Mem yakin kalian sudah tahu berhitung dengan jari 1 sampai 10 ya. Kalian ulang-ulang terus di rumah ya, menghitung menggunakan jarinya. Oke. Sekarang menjaga bagian-bagian tubuh ya. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dan ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ajak temanmu mengamati gambar bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Ya, mengapa? Ya, coba kita lihat dulu gambar berikut ini ya. Ini adalah bagian tubuh tampak depan dan ini belakang. Coba kita lihat bagian-bagian apa saja yang tidak bisa disentuh oleh orang lain selain diri kita. Yang pertama adalah mulut. Yang kedua, dada. Yang ketiga, kemaluan. Yang keempat, pantat. Jadi perhatikan lingkar-lingkar merah ini, yaitu mulut, dada, kemaluan, dan pantat itu adalah bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jagalah tubuhmu dengan baik. Jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu di lingkaran merah tadi, katakan tidak. Jadi, kalau ada yang menyentuhnya, laporkan kepada guru atau orang tua. Jadi, jangan takut ya. Kalau ada yang menyentuh bagian-bagian tubuh ini, harus dilaporkan kepada orang tua atau guru. Oke, alhamdulillah, kita sudah selesai belajarnya hari ini. Semoga apa yang Mem sampaikan tadi bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk anak-anaknya Mem semua ya. Oke, sekarang kita masuk di tugas. Tugas yang pertama adalah peragakan posisi duduk saat membaca yang baik dan benar. Jadi, tugas yang pertama ini hanya dokumentasi dalam bentuk foto saja. Jadi, hanya di foto kalian memeragakan posisi duduk. Oke, yang kedua, memberikan tanda centang pada lambang bilangan yang sesuai. Ini nanti Mem akan kirim filenya ya. Terus yang keempat, sebutkan empat bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Jadi kalian tuliskan bagian-bagian tubuh apa saja yang tidak bisa disentuh ya. Oke, okay, I think it's enough for today. Oke, okay, kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Oke, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Mem telah jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, tetap semangat ya dan nantikan video Mem selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.